sebelum ada nanas ini, area di sini tuh kering, lalu debu. Kalau ya hujan tuh biasanya di sini genang air kosong. Setelah memberikan materi, kami diminta untuk membuat aksi kami. Di sini, saya memilih aksi saya menanam sayur di pekarangan rumah. Terus di situ Eping buat pemanfaatan kotoran ternak ayam untuk pupuk tanaman pekarangan rumah dan nanas. Dari pengetahuan yang saya dapat, saya berpikir untuk melakukan aksi irigasi tetes atau infus tanaman. Aksi tersebut sangat-sangat efisien karena kita menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita, misalnya botol-botol plastik, sekaligus kita mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di sekitar kita. Eping ingin memberi pesan kepada teman-teman bahwa mari kita bersama melakukan upaya untuk mengatasi perubahan iklim ini. Karena bumi itu dia membutuhkan upaya dari kita untuk pemulihan dirinya. Dan satu lagi bahwa anak perempuan itu juga bisa mengatasi perubahan iklim. Dia tidak hanya sebagai penerima dari dampak dari perubahan iklim, tapi dia bisa mengatasi itu seperti saat ini saya di sini.